silakan pasti. Oke baik izin saya screen dulu. Sudah tambah di layar ya. Ya sudah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam, Bapak dan Ibu, dan selamat tahun baru Islam bagi yang merayakan dan selalu sehat ya. Nah, selamat datang di acara CFA Society Indonesia dengan topik "Rising Digital Asset Adoption" dengan pembicara Bapak Frankie Riva CFA. Nah, topik ini memang sangat related ya, dengan kondisi saat ini, di mana minat investor itu cukup tinggi dalam perkembangan teknologi. Yang memunculkan uh, alternatif investment yang disebut dengan cryptocurrency atau digital asset, oke. Okay, baik, uh, sebelum kita mulai uh, pra, uh, acara ini, uh, saya akan bacakan peraturan de dari Zoom uh, webinar ini. Jadi, teman-teman uh, bisa uh, tuliskan nama sesuai registernya dan mohon matikan uh, mic uh, selama webinar berlangsung. Lalu ketika sesi Q&A habis ini Bapak Franky akan memaparkan presentasinya, lalu dilanjutkan dengan Q&A. Nah, lalu Bapak Ibu bisa ketik pertanyaan pada kolom chat. Pertanyaan akan dijawab pada sesi Q&A. Silahkan raise hand apabila ingin bertanya langsung dan nyalakan mic serta kamera. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke acara utama, saya akan jelaskan terkait profil Bapak Franky. Jadi, Bapak Frankie Rifan, CFA, FRM, dan CIPM ini saat ini beliau bekerja di BNP Pariba Asset Management sebagai kredit analis dan telah bergabung di perusahaan tersebut sejak tahun 2019. Dan sebelumnya, sebagai senior riset analis di Kresna dan Mirai, ketika itu Bapak Franky menjadi riset analis di bidang perbankan, otomotif, properti, dan construction sektor, dan Bapak Franky juga masuk ke dalam top 5, lima besar Global di semua sektor. Juga sering diundang sebagai pembicara TV nasional. Dan saat ini juga beliau di waktu luangnya mengembangkan marketing set coin, an education platform yang fokus di pengembangan kripto aset ya. Baik, kita langsung saja ke Bapak Franky waktu dan tepat. Sebelumnya dipersilahkan. Ya, Terima kasih Pak Steve. Sebelum mungkin saya koreksi sedikit nih, Um, biodatanya um, saya aslinya si aja deh, belum FRI, belum si IPM. <laughs> jadi oh, mungkin oke. Okay. ada okay, kesalahan di sini ya. Uh. Oh, baik-baik nanti okay. uh, kami koreksi. Oke, okay, nggak apa-apa. Uh. Coba saya screen sharing uh, terlebih dahulu ya, uh, teman-teman. Oke, okay, jadi um, selamat uh, malam ya uh, Bapak Ibu semua dari CFA Society yang saya hormati. Uh, semoga tetap dalam keadaan yang sehat selalu, Bapak-Ibu ya. Semoga kita semua uh, terus baik-baik aja gitu ya di kondisi pandemi seperti sekarang. Um, terima kasih banget ya udah meluangkan waktu ya. Ini lagi libur, jam 7 malam gitu lagi ya. Uh, mau uh, dengerin saya gitu ya, dan dengerin Pak Steve buat ngomongin soal kripto gitu ya. Jadi terima kasih atas waktunya diluangkan. Jadi mungkin aja langsung saya mulai ya untuk uh, sesi pada so uh, apa, malam hari ini. Jadi kita akan membedah sedikit mengenai cryptocurrency uh, itu seperti apa dan uh, kita ngomongin mengenai basicnya uh, terlebih dahulu, uh, Bapak Ibu. Jadi sebelum saya mulai mungkin izinkan saya untuk uh, menggarisbawahi uh, disclaimer ya, uh, Bapak Ibu, bahwa uh, pada dasarnya untuk webinar pada malam ini benar-benar digarisbawahi untuk educational purposes only, Bapak Ibu ya. Jadi sama sekali nggak ada ajakan untuk membeli, menjual atau melakukan aksi investasi dari adanya webinar ini, uh, Bapak Ibu. Jadi webinar ini benar-benar ditujukan purely hanya untuk kepentingan edukasi dan tidak ada kepentingan lainnya. Jadi izinkan saya membuka dengan sebuah background gitu Bapak Ibu ya. Kira-kira apa sih itu digital asset dan apa itu cryptocurrency gitu Bapak Ibu. Nah, mungkin ini saya bawa kenapa karena pada dasarnya ada beberapa salah kaprah gitu ya bahwa digital asset dipikir adalah crypto. gitu. Actually there is not entirely true. Digital asset pada dasarnya adalah sebuah um, apapun gitu ya apapun yang ber yang, berdiri, yang bernilai yang ada di platform digital gitu. Jadi bisa macam-macam nih bisa uh, gambar, video, macam-macam uh, mungkin foto uh, kucing kita gitu ya itu bisa dibilang sebagai digital asset juga gitu. Selama ada nilainya dan selama berharga gitu ya itu bisa dibilang sebagai digital asset. Nah kripto yang ada di bawah ini ya ada Bitcoin dan lain-lain itu adalah part of digital asset. Jadi um, Cryptocurrency is part of digital asset, bapak ibu ya, yang sekarang lagi uh, one of the uh, most uh, talk uh, digital asset yang akan saya uh, bawakan pada uh, malam ini, bapak, bapak ibu. Nah mungkin um, kalau kita tarik ke belakang uh, sedikit, bapak ibu ya, um, kenapa kripto itu benar-benar banyak orang bilang sebagai revolusioner gitu, ya? uh, dia changes uh, many ways, changes uh, how the world work gitu ya, banyak yang bilang. itu kira kenapa gitu? mungkin saya uh, brief introduction lagi gitu ya kalau kita tarik ke belakang evolusi dari sebuah teknologi gitu bapak ibu ya pada dasarnya um, teknologi kalau kita perhatikan ini mungkin um, ini saya uh, briefly aja gitu ya dibagi mungkin sebagai uh, dalam lima uh, uh, epoch besar gitu ya yang pertama mungkin dari Stone Age gitu ya lalu um, Antiquity Age lalu uh, Middle Age gitu ya lalu terakhir uh, Modern Age dan terakhir adalah Digital Age bapak ibu jadi ini adalah timeline lima timeline besar dari perkembangan teknologi yang ada di dunia, Bapak Ibu ya. Pada dasarnya ini contoh-contoh teknologi yang ada di setiap periode tersebut, Bapak Ibu ya. Nah, perkembangan teknologi sudah masuk ke zaman digital, Bapak Ibu ya. Jadi sudah sangat berkembang dengan pesat dan sangat cepat gitu perkembangan teknologi yang ada sekarang. Tapi hal ini berbanding terbalik dengan namanya perkembangan dari teknologi uang itu sendiri, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau saya boleh share Bapak-Ibu ya, kalau dari uh, zaman uh, prehistoric uh, age, dari uh, zaman batu gitu ya mungkin ya, itu uang menggunakan sarana barter. Lalu pada zaman antiquity age, ini menggunakan physical token gitu ya. Um, lalu pada zaman um, middle age, itu menggunakan paper money, sudah, sudah menggunakan kertas. Dan terakhir modern age, menggunakan electronic money, yang kita pakai uh, sampai kira-kira 20 tahun terakhir dan sampai sekarang Bapak-Ibu. Nah kira-kira sekarang tapi uang itu belum banyak melakukan ber evolusi bapak ibu jadi belum mengikuti perkembangan zaman kalau kita lihat teknologi sudah masuk digital tapi uang sampai tahun 2009 itu belum masuk digital bapak ibu mungkin kalau bapak ibu mau, mau aduju gitu ya kayak bilang kan ada satu kredit gitu ya um, itu udah kayak uang digital actually not kalau kita tarik um, how it work gitu ya pada dasarnya sangat demitik bapak ibu um, uh, apa uh, how money work pada zaman tersebut, contohnya mungkin ya, kalau kita mau kirim uang ke luar negeri aja gitu ya, kita pasti pakai Swift gitu ya, pakai Swift, dan mungkin nyampein tiga hari kemudian. Itu pun, sehingga mahal betul dan sangat lama gitu ya, tiga hari pun juga syukur gitu ya, kadang bisa habis seminggu gitu. Jadi, dari kacamata tersebut kelihatan sekali bahwa uang belum evolusi, belum masuk ke digital age. Nah, tapi Bapak Ibu ya, hal ini semua berubah di tahun... 2008. 2008 ketika um, Satoshi Nakamoto, Bapak Ibu. Jadi ini adalah sebuah uh, anonim ya, sebuah uh, uh, nama gitu ya, yang ditujukan pada orang yang menciptakan namanya Bitcoin. Jadi tahun 2008 uh, Satoshi Nakamoto itu adalah seorang kriptografer terkenal ya. Dia waktu itu di forum kriptografi uh, dia uh, menemukan uh, sebuah sistem gitu ya, sebuah sistem moneter baru yang digadang-gadang bisa membawa uang ke zaman digital, bapak ibu. Jadi kalau kita lihat di slide sebelumnya kan uang belum masuk ke zaman digital gitu ya. Tapi setelah adanya um, sebuah teknologi kriptografi ini yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, ini banyak orang bilang uang telah masuk ke zaman digital. Kenapa? Nah mungkin akan saya uh, jelaskan di slide berikutnya, bapak ibu, Yang mana kita akan menjelaskan uh, lebih detail gitu ya karakteristik dari Bitcoin dan kenapa kita berani bilang Bitcoin itu adalah um, Money di era digital. Pertama, Bapak Ibu ya, karakteristik Bitcoin. Dia itu ledgernya public, Bapak Ibu. Jadi um, kalau kita compare dengan uang sekarang, Bapak Ibu ya, ledgernya kan nggak public gitu ya. Ini cuma dipegang oleh uh, central bank dan kita nggak bisa lihat dan nggak uh, uh, bisa review gitu ya di dalam ledger itu kira-kira siapa. Gitu. Jadi pada dasarnya uh, Bitcoin ini kontra dengan hal tersebut. Ledgernya public, Bapak Ibu uh, bisa kita lihat uh, kapanpun, dimanapun, tinggal kita Google lagi like gitu ya, Bitcoin Explorer gitu. Jika kita buka itu pada dasarnya kelihatan transaksi Bitcoin live kapanpun itu kelihatan dan sangat publik. Lalu kedua, kalau kita lihat beberapa jenis uang gitu ya, fiat ataupun gold based money gitu ya sebelum Bretton Woods gitu ya, itu pada dasarnya menggunakan sesuatu gitu ya sebagai tolak ukur. Kalau sebelum Bretton Woods kan menggunakan gold gitu ya, jadi ada fixed Um, supply-nya gitu ya, setiap ada gold baru mereka cetak, lalu kalau setelah Bretton Woods ada uh, fiat currency itu pada dasarnya um, itu dicetak berdasarkan trust terhadap uh, sebuah government gitu ya. Nah, berbanding terbalik dengan hal tersebut, Bitcoin dia sekarang uh, dicetak berdasarkan uh, matematik, Bapak -Ibu. berdasarkan kriptografi yang tadi dijabarkan uh, oleh Satoshi Nakamoto. How it work itu uh, quite complicated, Bapak-Ibu ya. Jadi um, dia pada dasarnya menggunakan teknologi blockchain, dan blockchain ini yang menjadi public ledger ya Bapak Ibu. Mungkin uh, di lain mungkin baru bisa saya uh, jabarkan lebih detail mengenai hal tersebut. Lalu untuk um, karakteristik lain kira ada di sini Bapak Ibu, decentralized Bapak Ibu ya. Jadi pada dasarnya enggak ada pihak sentral yang uh, memegang uh, pergerakan dan juga uh, sistem dari Bitcoin ini. Sistem Bitcoin ini pada dasarnya public, kita mau partisipasi bisa. Mungkin kalau Bapak Ibu pernah dengar istilah miner Bitcoin gitu ya, penambang Bitcoin. Pada dasarnya mereka itu bukan nambang beneran Bapak Ibu ya, nggak pakai palsu begitu nambang beneran enggak. Ini pada dasarnya menggunakan komputer kita untuk ikutan matematik rule-nya dari Bitcoin dan kita maintain public ledger-nya. Jadi kita bisa ikutan. Itu itu sangat menggarisbawahi karakteristik Bitcoin yang decentralized. Siapa pun bisa ikut asal asalkan kita punya komputer yang uh, cukup kuat gitu ya dan kita mau meluangkan resources kita untuk uh, ikut berpartisipasi dalam maintain ledger Bitcoin. Lalu ke 4, uh, Bapak Ibu ya. Ini easy to setup dan fast. Jadi pada dasarnya pas kita belajar di awal mungkin ribet kita gitu ya. Bitcoin apa sih pusing gitu. Tapi setelah kita paham itu very easy. Surprisingly very easy. Sekarang saya kalau uh, teman saya yang ngutang uh, sama saya gitu ya, saya mintanya kirim uh, USDT atau apa BDR uh, BIDR gitu ya. Jadi uh, kripto. Karena sangat cepat banget. Cuma klik titik uh, 2.5 detik udah kirim ke saya. Dan juga sangat cepat dan Uh, easy lah, sangat mudah gitu dibandingkan uh, dengan uh, transfer konvensional pakai bank gitu ya. Apalagi kalau transfer ke luar negeri Bapak Ibu ya. Jadi teman saya dulu ada yang kerja di OC gitu ya, dia tiap kali mau kirim uh, balik uang hasil kerjanya ke orang tuanya di Indonesia dulu capek gitu, masih ke bank terus sebulan sekali uh, kirim ke apa ke Indonesia dan juga biaya mahal gitu ya setelah dia mengenal Ethereum dia itu pakai Ethereum bapak ibu dengan fee-nya yang cukup rendah pada saat itu ya jadi cukup rendah jadi dia menggunakan hal tersebut dan sangat murah gitu jadi pada dasarnya kalau kita udah paham, gitu ya it's quite easy to use lalu yang kelima adalah anonim dalam artian apa dalam artian kalau kita buka public ledgernya Bitcoin bapak ibu ya kita bisa tahu transaksi yang terjadi kapanpun siapapun dan apapun yang dilakukan nah tapi siapapun ini bapak ibu ya kita nggak tahu dibaliknya siapa jadi contoh ya kalau kita lihat uh, buku buku tabungan kita gitu ya contohnya ya kan kelihatan ya saya saya Frankie kirim 100 ribu ke Steve gitu ya itu kelihatan nama gitu ya. Kalau anonim juga demikian Bapak Ibu. Anonim pada dasarnya cuma kelihatan certain address kirim ke address lainnya. Contoh misalnya 1A0X78 gitu ya bla 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 kirim misalnya 1 BTC ke 1B0X89 bla bla bla. kira kayak gitu Bapak Ibu. Jadi, yang kita bisa lihat, Bapak Ibu, ya, ini cuma ini, Bapak Ibu, Sederetan string dari address dokumen uh, tersebut. Tapi, siapa di balik ini? Pada dasarnya, kalau kita uh, uh, melihat, uh, mungkin uh, begitu aja gitu ya, kita nggak ketahuan Bapak Ibu. Tapi, in a way, sekarang FBI bisa cek Bapak Ibu. FBI bisa cek uh, siapa di balik ini, mungkin teknologi udah saya strong, ya FBI ya. Cuma um, makanya um, di kripto ada perkembangan lagi yang um, very private coin ya sebutannya ada Monero dan juga Zcash itu hampir nggak memungkinkan untuk tahu di belakang ini. Jadi Bitcoin sekarang banyak yang bilang karakteristik anonimisnya udah mulai hilang nih. Karena FBA in a way sekarang bisa uh, nge nih di belakang kira siapa. Cuma in a way, karakteristik dasarnya adalah Bitcoin itu mau dia sebagai an anonimus. Di belakang ini sebenarnya nggak ketahuan Bapak -Ibu siapa. Yang tadi cuma intermezzo aja Bapak-Ibu ya mengenai apa, um, apa FBI yang ngakir di belakang ini. Lalu transparan, tadi sempat saya mention public ledger, bapak ibu ya, kita bisa buka kapanpun, dimanapun sangat transparan. Lo transaksi uh, uh, fee-nya rendah, bapak ibu ya, dibandingkan dengan kita transfer pakai bank konvensional itu kuat expensive. Lalu terakhir ada irreversible, bapak ibu. Jadi artinya kita nggak boleh salah. Misalnya saya uh, mau bayar utang ke pasif gitu ya, saya kirim mestinya mungkin setengah BTC gitu ya. Bos saya utang gede juga ya, setengah BTC. Tapi saya saya pencet, saya tulisnya 5 BTC, itu udah gak bisa balik lagi Bapak Ibu. Jadi pas Dave nggak mau balikin uang saya pun udah, udah bisa gitu nggak bisa balik lagi. Kalau di bank kan mungkin kalau kita salah kirim atau misalnya apa kan bisa kita telepon gitu ya bisa kita isi form segala macam buat reversible gitu ya. Kalau ah, Bitcoin nggak bisa itu karakteristiknya. Tapi terakhir Bapak Ibu ya ada karakteristik yang paling menarik dari Bitcoin yaitu ini Bapak Ibu supply-nya kalau kita tahu supply uh, fiat money seperti US uh, dollar, rupiah itu unlimited Bapak Ibu ya. Kapan bank mau cetak itu terserah mereka. Tapi Bitcoin ini suplainya udah fix, udah capped based on algoritmanya mereka, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa diganti bahwa supply maksimal adalah sebesar Rp 21 juta Bapak Ibu. Yang eventually akan um, terus keluar dan kira-kira tahun 2041 dia akan meet total suplainya. Jadi intinya apa Bapak Ibu ya? Intinya Bitcoin itu sifatnya deflationary, Bapak Ibu. Jadi ini quite interesting nih. Bitcoin sifatnya uh, deflationary berbanding terbalik dengan dolar dan mata uang fiat lainnya yaitu inflationary, Bapak Ibu ya. Jadi banyak yang suka bawa gambar ini, Bapak Ibu nih. Cukup menarik kalau inflasi 20 dolar lama-lama habis gitu, Bapak Ibu ya. Tapi Bitcoin dulu satu BTC sekarang udah bisa beli macam-macam, Bapak Ibu. Jadi pada dasarnya ini salah satu karakteristik dia yang bikin menarik karena deflationary, Bapak Ibu. Um, dia dari suplainya udah ketahuan kira-kira uh, berapa, dan juga apa um, uh, everybody can expect. Kira-kira uh, suplainya setiap harinya keluar berapa, dan ini ke maintain sangat jelas dan sangat publik di ledger. Bapak -Ibu. ini uh, salah satu karakteristik yang sangat menarik uh, dari bitcoin tersebut. Yang menyebabkan kenapa harganya quite interesting juga. Pasti juga karena ini, Bapak Ibu, uh, sifatnya yaitu yang juga uh, deflationary. Tuh. Oke. Okay. Sorry tadi saya uh, nge-mute sebentar kayak ada yang lupa. Nah, mute tadi ya. Oke. Okay. Oke, okay, um, sekarang saya masuk ke value proposisinya B Bapak Ibu. Karena biasa kan orang orang CV biasa ujung-ujungnya apa gitu ya cuannya gitu ya. Kira apa nih uh, proposisi uh, value-nya gitu. Yang pertama saya mau bawa Bapak Ibu ini hal yang cukup menarik yaitu dari segi um, transfer uang Bapak Ibu ya. Um, sorry kayak ada yang belum lagi ya. Ini ini apa? Seminar Oke, okay. jadi kalau dari segi wealth transfer, Bapak-Ibu ya, seperti kita ketahui, um, apa uh, milenial itu kan sekarang one of the largest chunk of the uh, population, Bapak-Ibu ya, dan milenial ini pada dasarnya belum pernah dapat warisan, Bapak-Ibu ya, kata-kata seperti itu. Nah, warisan dari angkatan atas, Bapak-Ibu ya, ini sangat besar, Bapak-Ibu, sekitar 68T. Jadi ini cukup menarik nih, lagi diperhatikan apa uh, pelaku pasar global, bahwa 68T ini eventually akan diwariskan gitu dalam tanda petik ya, ke generation X dan milenial, Bapak-Ibu. Dan milenial ini ketika ditanya, kira-kira mau invest apa, cukup menarik Bapak Ibu. Sekitar 1,84 persen dia mau invest di Bitcoin Bapak Ibu. Jadi ini top 5 holdingnya ya Bapak Ibu ya. Ini berdasarkan cara swap nih. Generasi milenial itu ternyata cukup melek dan sangat suka dengan namanya crypto Bapak Ibu. Jadi salah satu value proposisinya adalah kalau nanti uang ini uh, pindah ke sini Bapak Ibu ya, dan rata-rata mereka ini suka Bitcoin, ini akan nge-drive harga dari sini, uh, Bitcoin itu sendiri Bapak Ibu. Jadi ini salah satu uh, value proposition Uh, pertama yang suka uh, dibawa oleh beberapa pasar di kripto bapak ibu yaitu this transfer of wealth dari uh, generation yang sangat besar ini bapak ibu lalu yang kedua uh, sorry uh, masih pertama bapak ibu ya jadi ini ada juga um, survei bapak ibu ya ke beberapa uh, milenial di depan oleh grayscale sekitar 83% persen dia uh, interested nih untuk uh, menginvestasikan small amountnya di bitcoin 79 persen nih tertarik dengan Potensial long term ya dari Bitcoin, 70 juga menarik nih dengan uh, porsi Bitcoin yang sifatnya finite. Nah jadi ini sangat menggaris bawahi bapak ibu ya bahwa nilai milenial, milenial ini yang masih muda rata-rata sangat interesting dan interested bapak ibu terhadap uh, perkembangan dari Bitcoin itu sendiri. Kalau kita lihat in the past month juga bapak ibu ya sempat uh, value traded Bitcoin di Indonesia bapak ibu ya di toko kripto dan uh, indodax itu lebih tinggi bapak ibu dibandingkan dari ada yang di IDX. Jadi ini cukup menarik Bapak Ibu. Um, dari uh, milenial ini yang rata-rata um, tertarik dengan Bitcoin. Lalu kedua value proposition-nya yaitu dari institution yang mulai mengadopsi meng dan bahkan mulai membeli Bitcoin untuk masuk ke balance sheet-nya Bapak Ibu. Jadi kalau dari company yang accept Bitcoin Bapak Ibu ya, yang mengadopsi itu udah banyak banget Bapak Ibu. Ini saya cuma screenshot tujuh yang paling besar aja Bapak Ibu. Ini ada Wikipedia, Microsoft, AT&T, Burger King, Twitch, Pizza Hut, Virgin Atlantic itu terima pembayaran menggunakan Bitcoin, Bapak Ibu. Dari Tesla sendiri, Bapak Ibu, ini uh, salah satu yang paling menarik karena dia one of the uh, largest company yang membeli Bitcoin masuk ke balance sheet-nya Bapak Ibu ya. Um, dan kedepannya katanya si Elon Musk ini juga masih uh, mempertimbangkan mau uh, membuat uh, mengadopsi Bitcoin sebagai uh, dari payment mereka. Nah ini. Uh, ini menurut saya one of the big factor juga bapak ibu ya yang address dari uh, price Bitcoin itu sendiri juga karena dari selama rame mulai mengadopsi dan ini juga uh, apa uh, berimbas begitu bapak ibu ya terhadap global asset manager bapak ibu. Jadi bukan cuma institution yang apa yang mengadopsi bapak ibu ya global asset manager juga sama bapak ibu juga mengadopsi dan sedang looking forward untuk menawarkan Bitcoin sebagai aset uh, yang yang mereka bisa investasikan bapak ibu. Jadi dari Fidelity sendiri juga udah lagi mempertimbangkan banget bapak ibu ya untuk bikin Fidelity Digital Asset bapak ibu ya untuk mempertimbangkan digital asset seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain untuk masuk ke investable universe mereka. Dari BlackRock bahkan udah bapak ibu, jadi ini dua fundsnya itu udah boleh invest di Bitcoin futures, bapak ibu. Jadi dari global asset manager udah sangat melek dan udah uh, kenapus gitu bapak ibu ya untuk memasukkan ke uh, aset ini sebagai investable universe mereka. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa hal ini terjadi? Satu Bapak Ibu, klien. Kliennya rata-rata juga rata-rata udah mulai milenial Bapak Ibu ya. Milenial udah mulai masuk ke klien mereka dan ini klien push Bapak Ibu. banyak klien yang mulai penasaran ini aset baru apa sih gitu dan nge-push aset manajernya untuk masukin ke apa investable universe mereka. Dan ini hal yang sangat menarik Bapak Ibu ya. this is a global movement dari apa namanya? parent dari global asset manager tersebut Bapak Ibu ya. Banks, BRIba, DBS, Societe Generale, HSBC rame-rame juga sedang melakukan uji coba bapak ibu ya untuk uh, mempertimbangkan apakah akan mengadopsi blockchain atau mengadopsi uh, digital asset gitu ya. Pada dasarnya uh, arahnya lagi ke sana bapak ibu. Um, kalau saya uh, terakhir banyak lihat-lihat juga gitu ya, kayaknya mulai banyak beberapa banks dan beberapa global asset manager itu uh, membuat divisi baru gitu bapak ibu ya, divisi digital asset atau divisi, divisi crypto asset gitu ya. Pada dasar untuk mengeksplor hal, -hal tersebut. Ini yang cukup menarik juga Bapak Ibu ya, karena pada dasarnya dari arah uh, institusi keuangan pun juga uh, arahnya mulai mengadopsi ke sana Bapak Ibu. Ini not to mention even the central bank Bapak Ibu, central bank pun uh, juga sedang exploring untuk membuat CBDC Bapak Ibu ya. Ya lagi banyak di, di uh, bincangan di global seperti CBDC China, Indonesia dan juga uh, US itu lagi uh, uh, di explore. Um, dari asset manager ini Bapak Ibu rata-rata beli apa sih Bapak Ibu? Ini mereka cukup menarik nih mereka beli GBTC Bapak Ibu. Jadi kalau kita search di Bloomberg Bapak Ibu ya, GBTC US Equity itu investable universe Bapak Ibu. Uh, apa uh, Global Asset Manager bisa masuk mempunyai exposure BTC melalui Bitcoin Trust ini Bapak Ibu. Ini uh, Grayscale Asset Management yang uh, create Bapak Ibu untuk apa uh, funds-nya, AUM-nya luar biasa Bapak Ibu. Uh, ini sangat menggarisbawahi minat dari uh, Global Asset Manager Bapak Ibu ya, untuk mempunyai exposure di uh, Bitcoin, dia exposure-nya melalui uh, GBTC ini. Ini juga dari uh, si Grayscale yang tadi sempat saya mention cipta GBTC Bapak Ibu ya. Dia merata-rata uh, masih investornya adalah apa? Uh, institutional Bapak Ibu ya, institutional dan uh, accredited uh, individuals. Jadi uh, menurut saya ini sekali lagi sangat menggarisbawahi arah dari uh, institutional investor global Bapak Ibu ya. Um, baik dari asset manager, hedge fund, itu lagi ramai banget yang sedang uh, melihat Bitcoin ini sebagai investable universe mereka. Lalu yang terakhir, Bapak-Ibu, bukan cuma dari institusi dan juga dari global asset manager, dari negara, Bapak-Ibu. Negara juga banyak yang mulai mengadopsi uh, Bitcoin ini sebagai uh, salah satu uh, aset yang bisa mereka terima, Bapak-Ibu. Jadi yang paling pertama itu ada El Salvador, Bapak-Ibu. Ya. Jadi kalau kita ke El Salvador sekarang, ini sudah menerima Bitcoin. Bapak-Ibu. Bapak -Ibu. Jadi kita nggak perlu tukar uh, pakai USD gitu ya, buat beli barang di Salvador, kita bisa pakai uh, Bitcoin wallet kita aja, kita scan langsung kirim itu udah bisa, Bapak Ibu. Dan beberapa negara lainnya yang diprediksi akan mengadopsi, ini ada para Venezuela dan Angela Bapak Ibu. Jadi arahnya juga cukup menarik, bukan cuma dari institusi Bapak Ibu, tapi juga dari sovereign, dari dari berbagai negara, arahnya juga mulai melakukan adopsi. Kalau kita cek di sini, Indonesia one of the interesting apa uh, country juga bapak ibu ya kita um, jadi ini adalah peta legality uh, bitcoin ya per 2020 yang warna biru itu permisif, yang warna um, kuning itu contentious, yang warna uh, orange itu orange tua undetermined yang warna merah itu hostile bapak ibu ya. jadi Indonesia itu ternyata kita masuk ke biru bapak ibu kita itu cukup permisif bapak ibu kita cukup menerima uh, pemerintah cukup menerima gitu ya accept, accept um, cryptocurrency dan perkembangan uh, crypto asetnya bapak ibu yang ada di sini jadi pemerintah sendiri pun juga um, terakhir uh, sedang mau membuat ini Bapak Ibu ya uh, exchange untuk uh, crypto asset dan kelihatannya sekarang untuk regulasi pun juga untuk exchange, -exchange sekarang uh, sangat uh, supportive gitu ya uh, melalui Bapak gitu udah diberikan uh, izin pedagang crypto asset. Jadi um, dari segi regulasi Indonesia um, ternyata kita one of the uh, supportive country juga Bapak Ibu terhadap perkembangan dari crypto asset ini. Oke, berikutnya kira-kira use case ya Bapak Ibu. Jadi biasa uh, apa kita di service society gitu ya kan rata-rata uh, manage portfolio juga gitu ya. Kita kira-kira ujung-ujungnya ke portfolio kita apa sih gitu dampaknya? Ternyata ini cukup menarik Bapak Ibu. Nah, jadi um, ini saya coba tarik dari Bloomberg Terminal Bapak Ibu ya. Ini adalah correlation antara uh, Bitcoin dengan berbagai aset aset lainnya. Ini kalau saya compare dengan yang di develop market Bapak Ibu ya, uh, BTC dengan S&P 500, korelasinya kuatnya Bapak Ibu 0,3 dengan U.S. Ratio juga sama 0,24. Jadi korelasinya quite low, bapak ibu nih. Um, seperti kita ketahui kalau um, kita menambahkan aset yang korelasinya rendah, bapak ibu, bapak ibu ya, dengan aset lainnya di portfolio tersebut, kita bisa mendapatkan namanya uh, risk return, bapak ibu ya. Ini yang uh, cukup menarik dari kacamata tersebut. Lalu dari aset yang ada di, di Emerging Market, bapak ibu ya, ini juga saya korelasikan uh, BTC dengan MSCI EM, korelasi very low, bapak ibu. BTC dengan EM Bond, bapak ibu ya juga korelasinya very low. terakhir saya compare dengan aset yang ada di Indonesia. Saya compare dengan GCI apalagi ini very low Bapak Ibu near zero. Ini juga government bond juga sama near zero Bapak Ibu. Jadi cukup menarik Bapak Ibu use case-nya. Kalau kita masukkan ke portfolio ternyata dari segi apa namanya um, korelasi very low gitu ya. Jadi bisa memberikan apa uh, dinamika yang cukup menarik terhadap portfolio kita secara keseluruhan Bapak Ibu. Ini one of the interesting side nih. Um, dari Bitcoin tersebut dari kontrak portfolio. Nah, karena hal tersebut itu loh Bapak Ibu ya. Kalau kita uh, tambahkan um, digital asset ya, mungkin seperti Bitcoin, Ethereum dan lain-lain ke dalam portfolio kita, ternyata bisa enhance return lumayan. Ini yang warna hijau tua ini adalah um, kalau kita invest di global equity dan global bonds, 60 di equity, 40 di bonds Bapak Ibu ya. Kira dinamika return-nya seperti ini. Lalu kalau kita tambah 1%, kira seperti ini. Kita tambah 3 digital asset seperti ini, 5% seperti ini. Jadi, secara return, ternyata cukup memanenkan lumayan, Bapak Ibu, dari segi return long term, ya. Walaupun kalau kita cuma naik 5%, Bapak Ibu, ya, kita return kita nambahin lumayan, Bapak Ibu. Ini berdasarkan historical aja, Bapak Ibu, ya. berdasarkan historical yang udah terjadi. Um, kalau kita lihat dari segi jasa returnnya, Bapak Ibu, ya, jadi return yang sudah kita. Uh, hitung juga dari segi risknya. Ternyata kalau kita fokus di share ratio Bapak Ibu ya. Share ratio ini um, increasing quite interesting Bapak Ibu ya. Kalau kita menambah um, aset digital aset crypto aset apapun gitu ya. Start 1%, 3%, lalu juga uh, 5%. Ternyata dari segi share ratio ini mengalami peningkatan. Jadi um, use case-nya Bapak Ibu ya dalam konteks portfolio ternyata quite interesting. Dan ini yang lagi sedang um, digodok juga dan sedang uh, diperhatikan juga ya oleh para global asset manager. Um, makanya kenapa mereka bikin apa namanya um, department departemen baru gitu ya yang fokus ke crypto asset pada dasarnya one of the key ada ini juga Bapak Ibu. Karena setelah dimasukkan ke portfolio ternyata toh uh, resultnya quite interesting Bapak Ibu. Um, dari crypto asset tersebut. Lalu kira-kira untuk kedepannya gimana nih gitu ya? Dan kan saya mention mungkin dari segi historical dan juga dari apa yang udah backward looking gitu ya, yang udah kejadian. Nah kira-kira uh, kedepannya gimana gitu? Nah uh, one thing for sure bapak ibu, biar uh, stay very early dari apa uh, development yang ada di kryptos. Jadi ini saya ambil reportnya dari domo bapak ibu. Ini dihitung berdasarkan jumlah uh, wallet bapak ibu ya, jumlah wallet yang ada di blockchain. Ini kalau saya nggak salah ingat, saya, saya baca ini semua wallet di diakumulasi bapak ibu. Jadi BTC, Ethereum segala macam, walletnya diakumulasi sekitar berapa? Ternyata masih uh, quite low bapak ibu. Dan angkanya ini mempunyai uh, strong uh, uh, correlation dengan internet user bapak ibu. Dan uh, apa uh, uh, argumennya adalah semakin banyak pengguna internet kedepannya, um, pengguna untuk blockchain dan juga adopsi terhadap aset itu, eventually akan meningkat juga B B B bapak ibu. Jadi argument-nya adalah sekarang kita masih pergi di titik sekarang. Nah kalau kita compare juga ya, Bitcoin relatif terhadap berbagai aset lainnya, walaupun udah rally gimana gitu ya, ternyata dibandingkan dengan aset lainnya masih quite lag. Jadi kalau kita compare nih, Bitcoin berdasarkan total market cap dibandingkan dengan aset lainnya ternyata masih below dari Apple, Microsoft, Alphabet dan lain-lain Bapak Ibu bahkan masih below dari silver bapak ibu karena salah satu value proposition dari bitcoin banyak yang bilang adalah digital gold bapak ibu jadi uh, gold yang baru gitu ya uh, digital gold nah tapi di bawah silver pun uh, untuk market market cap silver pun juga uh, masih di atas dari bitcoin bapak ibu jadi in a way uh, dari kacamata tersebut banyak yang bilang bahwa bitcoin ini masih kuat like dibandingkan dengan uh, beberapa aset kelas lainnya yang ada di global lalu um, kedepannya kira-kira gimana Um, mestinya bakal makin banyak, Bapak Ibu. Ya, makin banyak negara-negara um, yang bakal mencoba mengadopsi koin Karena pada dasarnya, um, kalau nggak uh, ada adopsi gitu ya, ada kekhawatiran bahwa akan tertinggal gitu, Bapak Ibu. Jadi, um, di expect bahwa tahun ini akan semakin banyak nih negara-negara uh, yang akan mengadopsi either dari segi um, crypto asetnya gitu ya, atau dari segi blockchain -nya. Lalu, semakin banyak financial advisor yang tertarik untuk mempelajari hal tersebut. Jadi mungkin seperti kita kita aja gitu ya. Kita pada dasarnya mungkin mengadvise klien juga gitu ya mengenai uh, financial uh, apa uh, things gitu ya. Pada dasarnya uh, jadi semakin banyak yang tertarik untuk mempelajari mengenai uh, Bitcoin ini. Jadi uh, diperkirakan nih buat managers ini advice 80 triliun aset dan sampai sekarang masih belum merekomendasikan digital asset. Jadi kedepannya yang belum ini bapak ibu diperkirakan akan meningkat karena ada uh, peningkatan dari interestnya tersebut. Lalu dari segi demand kelihatannya akan meningkat untuk Bitcoin ini karena pada dasarnya banyak sekali beberapa aplikasi gitu ya dan beberapa perusahaan yang mulai mengadopsinya Bapak Ibu. Jadi seperti kartu kredit gitu ya, banyak yang kalau kita pakai itu kita dapat cashback berupa Bitcoin. Jadi beberapa aplikasi ini seperti Volt, Cashapp, Gopay itu ada banyak kartu-kartu kredit gitu ya. yang tadi sempat saya mention kalau kita gesek dapat Bitcoin gitu. Ini diperkirakan akan meningkatkan demand Bapak Ibu terhadap uh, Bitcoin ke kedepannya. Nah, lalu yang juga menarik menarik, bapak ibu ya, dia akan bilang Bitcoin bisa direconnect sebagai clean energy bapak ibu. Jadi kontrol ini dengan apa yang dimention Elon Musk ya bahwa Bitcoin itu apa waste of energy. Ternyata kalau di compare dengan uh, lebih lanjut ya, ternyata uh, penggunaan energi Bitcoin dibandingkan dengan bank gitu ya, itu sangat rendah bapak ibu, sangat rendah dan uh, sangat sustainable. Kenapa saya bilang sustainable? Karena pada dasarnya, bitcoin mining gitu ya. Jadi, bitcoin mining itu pada dasarnya adalah aktivitas untuk memaintain ledgernya, memaintain ledger bitcoin. Itu sekarang terfokus di North America, Bapak Ibu. Dan rata-rata di North America itu menggunakan uh, sustainable energy, seperti solar panel gitu ya, lalu juga apa uh, wind energy. Jadi, uh, pada dasarnya yang membaikin dari bitcoin ini adalah uh, energi energy yang green itu, Bapak Ibu. Jadi, banyak yang mention nih, nah, bitcoin kemungkinan bisa masuk ke tema ESG, Bapak Ibu. Jadi, eSG ini kan, seperti kita ketahui, ini tema yang lagi rising banget ya di global, ya. mungkin dari segi S-nya nggak masuk ya untuk Bitcoin ya, karena kan sosial, gitu ya, decision not company gitu Jadi nggak ada aktivitas sosialnya, tapi dari segi I-nya, environmental, dengan semakin banyaknya Bitcoin miners yang pakai sustainable energy ya, itu masuk sebagai green gitu, Bapak Ibu. Lalu, untuk dari segi governance-nya, kan ada Bapak Ibu ya, governance-nya jadi very clear dan sangat transparent. Jadi ini bisa dikategorikan sebagai I dan J, Bapak-Ibu. Ini salah satu tema yang lagi di race juga, Bapak-Ibu, di space crypto asset, Bapak-Ibu. Lalu yang ke apa, kelima adalah decentralized finance, Bapak-Ibu. Jadi kalau Bapak-Ibu sering dengar DeFi, DeFi, apa sih itu DeFi? DeFi adalah decentralized finance, Bapak-Ibu. Jadi ini sangat menarik, Bapak-Ibu. Ini pada dasarnya menggantikan fungsi dari Um, financial intermediaries yang ada di traditional market, Bapak-Ibu. Jadi seperti banks gitu ya, kalau kita mau ambil utang, Bapak-Ibu, kita mau ambil kredit, loans, itu bisa pakai DeFi aja, Bapak-Ibu. Jadi kita nggak perlu kasih data KTP kita, nggak perlu kasih identitas kita ya, kita bisa tarik, tarik utang, Bapak-Ibu, uh, dari uh, uh, crypto asset yang ada di DeFi. Jadi this is very interesting. Lalu juga ada asset management, Bapak-Ibu ya, kita taruh um, apa, crypto berapa gitu, nanti di manage sendiri berdasarkan algor algoritma, itu dikabarkan juga bisa menggantikan Fungsion dari global asset managers, jadi banyak fungsi-fungsi Bapak Ibu ya, insurance, lalu juga apa options, apa derivatif juga macam-macam, itu banyak sekali berkembang di BV sekarang, Bapak Ibu. Dipikirkan ke depannya, ini akan semakin robust, Bapak Ibu ya, akan semakin besar, dan akan mulai mengambil market share dari uh, traditional finance, Bapak Ibu. Ini one of the emerging things yang lagi banyak diperhatikan dari atau pasar global. Lalu tadi sempat, -sempat saya mention juga yang terakhir, um, adoption, Bapak Ibu ya. Digital currency sekarang udah banyak sekali, Bapak Ibu. China itu sekarang digital, uh, apa CB, CBDC-nya? Setelah um, bank digital currency itu lagi kenceng-kenceng uh, ya, lagi salah satu tema di sana juga, Bapak Ibu. Ya, um, di Indonesia juga lagi mengekspor untuk CBDC-nya, di US juga sama, Bapak Ibu. Fed lagi kerjasama uh, dengan Circle, Bapak Ibu, untuk mengekspor CBDC-nya. Jadi banyak sekali negara-negara um, dan bank sentral, yang lagi mengekspor untuk menggunakan teknologi ini ke dalam. Uh, aplikasi dan juga apa sistem mereka Bapak Ibu. Nah, yang terakhir mungkin saya garis bawahi iris Bapak Ibu ya. Jadi kalau saya uh, pas tadi kayaknya um, sangat uh, apa sportif gitu ya dengan crypto aset ini tapi kira resikonya apa gitu. Resiko apa yang mesti uh, Bapak Ibu perhatikan uh, apabila nanti ingin gitu ya uh, berinvestasi dalam crypto aset tersebut. Risk pertama Bapak Ibu dari segi security actually. Nah, um, security risk risk is uh, tricky factor Bapak Ibu. Karena pada dasarnya ya, Bitcoin itu nggak bisa dihack Bapak Ibu. Jadi sangat menarik nih. Bitcoin udah jalan 10 tahun lebih Bapak Ibu ya. Itu nggak pernah pun kena hack. Jadi dari segi algoritmanya itu udah very strong, dari segi kriptografinya udah very strong. Nggak ada satupun uh, individual atau institusi di dunia ini yang bisa hack Bitcoin Bapak Ibu. Ini sudah terbukti dari segi teknologi sangat robust. Jadi dari segi dari sisi security itu sangat kuat Bapak Ibu. Uh, Bitcoin tersebut. Jadi nggak mungkin namanya uang kita hilang Uh, uh, karena dicolong atau apa gitu uh, itu uh, very less likely Bapak Ibu. Nah, tapi kemungkinannya adalah kesalahan di kita Bapak Ibu, user error. Jadi mungkin security di kita sendiri nih. Mungkin ibarat uh, saya taruh uang di bank gitu ya. Saya taruh uh, kartu kredit kartu debit saya sembarangan gitu ya. Jadi bisa hilang, bisa uh, diambil orang gitu. Nah, ini um, merupakan sebuah risiko utama Bapak Ibu. Jadi saya sering advice juga ya ke teman-teman saya atau apa rekan-rekan uh, gitu ya kalau mau invest di apa kalian sih mesti make sure bahwa uh, kalian bisa uh, mengamankan crypto aset tersebut cara paling gampang mungkin taruh di exchange bapak ibu exchange paling besar adalah uh, binance bapak ibu jadi uh, binance ini dia ada namanya safu bapak ibu secure asset fund for users jadi kalau misalnya dia kena hack bapak ibu ya dia bisa berarti bahwa uang bapak ibu kembali jadi uh, mengasuransikan bapak ibu uh, um, Crypto aset yang bapak ibu taruh di binance cara terakhir mungkin ini um, cold wallet bapak ibu ini apa sih? Ini pada dasar adalah sebuah device khusus untuk kita meng-store crypto uh, aset yang kita punya. Jadi ini um, disconnected dari internet, bapak ibu. This kind of uh, wallet, jadi uh, quite secure yang bisa kita maintain sendiri. Tapi ini quite complicated. Kalau bapak ibu nggak mau complicated, nggak mau pusing gitu ya. Mungkin kalau di exchange, tapi exchange-nya besar, bapak ibu ya, uh, seperti Binance gitu. Jadi kalau um, kenapa-napa gitu ya, itu uh, bisa digaransi oleh Binance. Lalu um, risk-nya mungkin regulatory risk Bapak Ibu ya. Karena um, kalau di Indonesia sih aman Bapak Ibu ya. Indonesia kayaknya cukup sportif. Tahun 2019 Bitcoin itu boleh diperdagangkan. Tahun 2021 ini berbagai cryptocurrency Bapak Ibu. Ada 229 cryptocurrency yang boleh diperdagangkan sekarang di Indonesia. Jadi secara legal itu uh, oke okay di Indonesia. Cuma um, di beberapa software lain mungkin Bapak Ibu ya. Regulatory risk yang um, cukup uh, signifikan. Di Indonesia kayaknya cukup sportif. Lalu dari segi liquidity, Bapak Ibu, karena takutnya kita udah beli nggak bisa jual gitu ya. Pada dasarnya kalau Bapak Ibu masih pemula gitu ya, mungkin invest yang di liquidity-nya tebel aja gitu. Jadi seperti Bitcoin dari segi volume sih sangat tebel sekarang ya. Sehari itu diperkirakan on average 40 miliar Bapak Ibu US yes dollar. Jadi dari segi liquidity sih bagus ya untuk si apa Bitcoin tersebut. Mungkin kalau aset-aset baru gitu ya, yang masih gak jelas gitu, itu mungkin yang Bapak-Ibu perlu hindari, karena biasanya di enggak gak ada, Bapak-Ibu. Lalu, um, resiko dari segi uh, currency gitu ya, itu ada tapi kecil. Kalau inflation mestinya gak ada, Bapak-Ibu ya. Karena kan sifatnya kan dia deflation ya, kalau most crypto aset. Jadi, mungkin um, currency risk, Bapak-Ibu. Karena kan pada dasarnya, um, BTC itu paling banyak di US dollar, Bapak-Ibu ya. Jadi, kalau kita... Uh, beli US dollar lalu US dollar ini kita gunakan untuk beli uh, BTC kalau US dollar ini melemah kita kena karena series, gitu bapak ibu ya tapi ini bisa diminimalisir yaitu um, dengan menggunakan rupiah langsung untuk beli um, crypto aset yang ada jadi ada namanya uh, exchange lokal seperti toko kripto ini toko crypto yang paling saya rekomend bapak ibu karena dia uh, bankingnya Binance jadi uh, backing-nya itu the largest uh, exchange gitu di global um, dia volume lumayan bapak ibu untuk BTC sehari kira-kira 36 miliar Bapak Ibu ya. Walaupun masih kecil sekali sih dibandingkan dengan yang ada di uh, bursa efek gitu cuma um, per hari lumayan juga. Lalu IndoDex juga 80 uh, miliar per hari. Jadi mungkin currency risk bisa kita minimalisir dengan menggunakan rupiah langsung gitu ya. Rupiah langsung kita uh, gunakan untuk uh, membeli kertas tersebut. Lalu sebagai penutup Bapak Ibu yang mungkin saya uh, work up sedikit gitu ya. Jadi kalau tadi banyak Bapak-Ibu yang mungkin baru join gitu ya. Baru join, kira apa sih ini, ngomongin apa gitu pada malam hari ini. Pada dasarnya ini kesimpulannya Bapak-Ibu. Jadi pas tadi di awal saya nge-mention preposisi investasi dari Bitcoin itu sendiri. Pertama dari segi demand Bapak-Ibu ya. Demand kelihatannya akan cukup meningkat ke depannya karena adanya wealth transfer Bapak-Ibu. Dari generasi yang atas-atas ke generasi milenial Bapak-Ibu dan ini buat transfernya cukup gede 68 triliun dolar dan transfer wealth ini Bapak Ibu ya diperkirakan bisa spill over ke crypto aset karena yang muda-muda ini milenial, itu tertarik dengan namanya investasi di crypto aset Bapak Ibu. Lalu institusi banyak yang mulai mengadopsi. Jadi um, seperti Tesla, Wikipedia, uh, AT&T, itu uh, accept namanya Bitcoin Bapak Ibu. Jadi um, jadi dari segi institutions uh, mulai uh, tinggi presence-nya. Tesla dulu pernah accept sekarang enggak tapi kedepannya si Elon Musk bilang mau accept lagi bapak ibu. Lalu lebih banyak spotlight nih dari global asset manager. Jadi bukan cuma dari institusi ya tapi juga dari asset manager global mulai banyak yang melihat bahwa Bitcoin ini sebagai universe investable universe jadi mereka coba untuk masuk ke sana bapak ibu. Seperti BlackRock gitu ya BlackRock ada dua funds-nya yang udah bisa invest di futures Bitcoin futures bapak ibu. Lalu bukan cuma dari institusi dan juga dari global asset manager tapi juga dari negara bapak ibu ya seperti El Salvador itu. El Salvador kita ke sana udah bisa di uh, barang menggunakan koin. Lalu use case di portfolio, ini dari segi diversifikasi Bapak Ibu ya. Karena korelasi antar berbagai aset ternyata surprisingly low Bapak Ibu. Dan ini memberikan uh, long term return yang lebih menarik karena dari segi risk ini meningkatkan Sharpe ratio Bapak Ibu yang ada di portfolio. Ini use case dari segi portfolio. Lalu kedepannya kira-kira gimana? Satu um, adoption ini sangat early kita masih on the early space tapi um, kedepannya sangat cepat bapak ibu uh, development dari kertas tersebut. Lalu um, dari kacamata market cap bapak ibu ya, ternyata walaupun uh, Bitcoin dan kawan-kawan udah rally seperti apa cukup signifikan, ternyata masih quite lag bapak ibu dibandingkan uh, rally uh, dibandingkan dengan aset-aset lainnya dari kacamata market cap. Lalu dari segi um, institutions dan juga financial advisor makin banyak yang tertarik untuk kertas tersebut. Jadi diperkirakan makin banyak nih uh, financial advisor yang paham mengenai crypto aset. Karena pada dasar ini push dari klien bahkan. Uh, klien yang uh, minta gitu ya. Yang meng inquire uh, mengenai Bitcoin kira-kira seperti apa. Lalu um, tadi sempat saya mention nation state. juga negara akan makin penetrat Bapak Ibu ya. Lalu sempat saya mention juga crypto ternyata bisa masuk kategori uh, ING Bapak Ibu. Yaitu environment dan governance yang uh, cukup menarik dan apa uh, ini yang lagi diperhatikan dari investor global sekarang. Lalu DeFi decentralized finance ini juga diperkirakan akan semakin tinggi market share um, uh, karena dia pada dasarnya sangat efisien dan um, memberikan akses uh, finansial ya um, terhadap uh, para pelaku keuangan yang ada di crypto asset. Ini Bapak Ibu yang cukup uh, menarik dan apa um, kesimpulan saya pada malam hari ini. Sebagai penutup Bapak Ibu ya, ini saya sekali lagi saya garis bawahi Bapak Ibu bahwa ini adalah sekali lagi untuk kepentingan edukasi aja Bapak Ibu ya. Jadi saya disclaimer, ini nggak uh, ada ajakan untuk membeli, menjual atau melakukan investasi apapun Bapak Ibu ya. segala sesuatu kebijakan uh, investasi itu entirely uh, uh, di tangan Bapak Ibu. Ini sekali lagi untuk uh, kepentingan edukasi aja Bapak Ibu. Kira-kira uh, sekian sih Bapak Ibu um, sharing saya nih uh, di malam ini nih. Mungkin Flores saya kembalikan ke Pastif, Pak Steve. Oke. Okay. Thank you Pak Franky, presentasinya menarik uh, sekali ya dan uh, terima kasih juga uh, partisipasi Bapak Ibu yang cukup uh, uh, banyak ya uh, di sesi uh, di uh, webinar kali ini. Jadi mungkin saya share screen dulu kali ya uh, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Izin Pak Franky, saya screen dulu. Ya, gimana Pak? Uh, mau, uh, saya mau share screen dulu sebelum Q&A. Oh, Oke, okay. okay, yeah. okay, uh, sebentar ya Pak. Oke ya. Oke, sebelum Q&A ya. Jadi baik uh, kita ada informasi terkait uh, Global Password Program. Jadi teman-teman uh, yang ikut uh, webinar akan dapatkan satu PL kredit ya uh, untuk ngikutin webinar kali ini. Dan selanjutnya adalah ada nanti uh, tanggal 26 Agustus akan ada acara Berjudul Women Empowerment", ini kita menghadirkan para pembicara, pembicara wanita yang hebat, ada Bu Siti Rahmawati CFA, Melisa Hendrawati CFA, Naila Naila Firdausi, dan akan dimoderatori oleh Bu Hani Gunggoro. Oke, lanjut ke Q&A. teman-teman bisa uh, memberikan pertanyaan uh, melalui chat box uh, ini, dari uh, oke, okay, ini baik, ada pertanyaan pertama, uh, uh, Pak Frankie mau sharing lagi screen-nya, boleh atau? seperti ini. Uh, presentasinya mau ditampilkan lagi? Ya, boleh Pak. Boleh deh. Uh, oke, okay. biar saya bisa coret-coret nih kalau. Ah, uh, oke, okay, baik. Ini ada pertanyaan <laughs> pertama dari Pak Daniel Irawan. Nah, Pak Daniel Irawan ya. ini menanyakan mungkin Pak Daniel mau langsung uh, saya bacakan aja ya pertanyaannya. Kalau mau langsung ngomong juga silakan ya Pak Daniel ya. Jadi, uh, apakah akankah perkembangan CDBC di berbagai negara akan menjadi hmm. ancaman bagi cryptocurrency seperti BTC ya? Lalu bagaimana pengenaan perpajakan terkait kripto saat ini? Misalnya jika ada capital gain, mungkin Pak Frankie punya pandangan seperti itu. Hmm. Silakan. Oke, okay. uh, thank you Pak Daniel atas pertanyaannya. Untuk Cbdc, actually ini masih menjadi uh, sebuah tantangnya juga nih. Jadi um, in a way ini bisa memberikan dampak positif ya terhadap kripto aset secara keseluruhan, karena pada dasarnya ini mengaffirm ya, mengafirmasi bahwa bank sentral itu mengakui teknologi dibalik dari crypto aset ini ini sangat signifikan dan sangat uh, berdampak uh, cukup signifikan terhadap operasional mereka ini dari segi, dari kacamata tersebut sebenarnya kuat positif tapi dari kacamata lain ya um, beberapa CBDC mungkin yang mungkin saya ambil um, contoh CBDC di China itu pada dasarnya dia hanya mengambil teknologi blockchain-nya aja jadi untuk crypto asetnya itu dia bikin sendiri gitu jadi um, mekanismenya ya as far as I know itu dia membuat uh, digital remimpi nanti dia isu digital remimpi di uh, level CBDC-nya ya. Jadi di PBOC nanti ada brand CBDC-nya. Dia isu uh, digital remimpi nanti dari uh, para banks ya, commercial banks, dia setor remimpi fisik gitu. Uh, well, nggak fisik-fisik banget ya. Mungkin uh, yang ada di rekening mereka gitu ya. Mereka setor remimpi. Nanti misalnya mereka setor one trillion remimpi, nanti mereka um, si CBDC ini uh, mengkreditkan um, digital remimpi di bank tersebut. Nah nanti bank ini baru mendistribusikan ke para nasabahnya. Jadi melalui aplikasi gitu ya. Kalau misalnya saya uh, habis transfer segala macam, ada pilihan gitu. Mau dikirim uh, balik uh, menggunakan digital remimpi atau enggak. Nah digital remimpi ini pada dasarnya cukup menarik karena dia um, dia bisa mencapture data bapak ibu. Jadi um, setiap kali para apa namanya para nasabah itu dan konsumen itu menggunakan digital remimpi, itu bisa kecapture um, perilaku seperti apa gitu. Jadi nanti um, pemerintah China ini mau supaya para banks yang sekarang di tradisional itu bisa compete dengan uh, fintech mungkin seperti Alipay segala macam kan sempat diban gitu ya untuk IPO-nya karena kekhawatiran bahwa fintech ini akan terlalu uh, berkuasa dari segi market share. -nya. Jadi uh, CBDC ini mau supaya uh, para bank tradisional ini bisa compete dan menggunakan uh, digital remi ini. Nah implikasinya apa ke crypto asset itu sebenarnya Uh, mereplace penggunaan dari crypto asset. Karena pada dasarnya kalau udah ada digital Mimpi beratnya pakai BTC BTC lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya um, in a way itu menjadi a mix sentiment eh uh, pada ini yang lagi diperhatikan juga sih oleh berbagai apa namanya uh, uh, global asset manager juga ya uh, mengenai perkembangan CBDC ini karena uh, mau dilihat ya perkembangannya bakal positif atau bakal negatif nih uh, terhadap uh, global market secara keseluruhan. Lalu mengenai uh, taxation ya, uh, taxation pada dasarnya sekarang sih ikut PPH aja uh, Pak Daniel. Jadi pada dasarnya kena yang uh, 25% gitu ya, uh, yang uh, pro rata gitu. Uh, apa namanya uh, ya untuk yang PPH 21-nya itu uh, kena di sana selama ini. Jadi ada wacana sih dari uh, Kemenkeu, uh, terakhir mungkin karena volume dari cryptocurrency ini sangat besar ya yang datang dari Indonesia, uh, mau ada wacana untuk dikenakan uh, final tax aja gitu satu persen. Jadi seperti di Uh, apa di pasar saham kan kena final tax ya jadi ada wacana seperti itu juga. So far sih kira, -kira uh, seperti itu Pak Daniel, Semoga menjawab Oke, nambahin Pak Frankie. Kalau si ya, di kan uh, aset digital BTC itu kan dan yang lainnya itu kan desentralisasi ya kan. Nah kalau si ya. DBC sendiri yang dikeluarkan oleh regulator seperti Cina gitu ya, RM RM itu, apakah uh, fungsi desentralisasinya jadi hilang gitu kan, walaupun hilang, betul, teknologinya blockchain? <laughs> Uh, okay. Jadi hilang. Jadi sebenarnya uh, supply semua dikontrol oleh Fibrocy gitu ya. Jadi benar-benar cuma digunakan uh, teknologi blockchain-nya yang lebih efisien. Uh, jadi uh, semakin cepat dan semakin murah gitu ya. Uh, jadi saya terakhir baca reportnya itu bisa save like uh, billions uh, remimpi uh, per year buat biaya cetak dan biaya logis logistiknya aja gitu. Jadi okay. uh, beberapa keuntungan itu sih yang mau di capture oleh edisi uh, tersebut. Jadi, jadi remi yang CDBC itu ngambil beberapa aspek gitu ya. Jadi desentralisasinya tetap pada cryptocurrency pada umumnya gitu kan ya. Betul. Nah kalau perpajakan itu menarik ya, karena saya rasa kalau saham itu kan final ya kan, bahkan mungkin paling murah kali di Indonesia ya. Kalau di crypto, kalau orang jualan capital gain-nya kayak apa ya istilahnya itu piring ya, kayak PPH biasa kan cukup besar juga Betul. kalau ikut yang PPh 21 itu ya. Karena belum ada belum ada kebijakannya gitu untuk yang aset kripto ini. Jadi masih ikut PPh 21 aja gitu. Oke, okay, interesting, interesting. Terima kasih. Mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Tommy. ya. mungkin saat ini Bitcoin menjadi remunerasi bagi miners yang berhasil solve problem. Jika tahun 2041 supply Bitcoin sudah habis apa yang menjadi remunerasi bagi miners dan jika tidak ada remunerasi bagi miners bagaimana dengan sistem blockchain yang ada ya. Jadi mungkin terkait yang desentralisasi hmm. itu kali ya thank you pak Tommy pak Tommy ini very forward looking nih udah lihat 20, 20 year ke depan nih jadi actually ini banyak yang diperbincangkan juga gitu ya di forum forum apa bitcoin gitu ya kira-kira kalau supply udah mentok 21 juta gimana gitu miners gimana jalannya Uh, so far sih salah satu uh, solution yang mau diangkat adalah fee uh, fee dalam bentuk tip. Jadi ketika nanti kita mau memasukkan transaksi kita di blockchain Bitcoin ya, nanti kita bisa input tip. Ya. Dengan tip yang makin tinggi itu akan kita semakin diprioritaskan dan semakin cepat untuk transaksinya. Jadi nanti miners dapat dari tip. Pak. So far sih uh, one of the solution seperti itu ya pak ya untuk apa ketika nanti insentif di tahun 2041 ketika Bitcoin mentok kira apa gitu insentif bagi mereka untuk lanjut mining kira seperti itu pak semoga menjawab uh, feel free ya pak Tommy kalau memang ingin clarify atau lanjutan uh, sebelum ke pertanyaan selanjutnya uh, oke okay. uh, selanjutnya pertanyaannya adalah uh, oke okay, sebelum itu ya Uh, Pak Franky, yang miners itu tadi itu dia buat apa sih gitu kan? Uh, dia kayak kalau aku baca itu kan sebagai uh, pemula ya. Kalau aku baca aku baca berita itu kan dia itu kan punya server terus uh, dia itu uh, apa? Jalankan VGA card yang panjang. Jadi sebenarnya fungsi hmm. mereka itu seperti apa sih uh, uh, tugas mereka miners itu? Hmm. Jadi uh, mungkin saya coba uh, visualisasikan dan coba analogikan gitu ya, biar uh, lebih uh, mudah gitu ya. Jadi um, pada dasarnya what they do, um, para miners ini, dia menggunakan computational power di PC mereka itu untuk maintain ledger. Jadi in a way ya, coba kita uh, melihat gitu ya. Um, di central bank, dia buat maintain ledger ya. Misalnya dari kredit, dan debit, dari Frankie 100, kirim ke Steve 100, itu kan computational power gitu ya. Um, mau ada karyawan di belakangnya yang mikirin gitu ya, yang mikirin buat pindahin gitu ya pakai Excel, itu kan computational power gitu. Computational power di brain dari apa karyawan tersebut. Nah, computational power tersebut, bapak-bapak ibu, itu coba direplicat dengan power yang ada di komputer kita. Maka itulah jeniusnya Satoshi. satu Dia dari computational power yang ada di komputer kita itu bisa di -manipulate untuk memaintain ledger sebuah ledger. Dan sebuah ledger ini disebut sebagai blockchain. Dan ketika kita berhasil maintain ledger tersebut, kita dapat satu koin nama bitcoin. Itu kira-kira seperti itu. Jadi pada dasarnya nanti kita kayak diberi sebuah uh, puzzle gitu ya. Contohnya misalnya uh, puzzle sekarang adalah 101 gitu. Jadi komputer saya ketika mau mining, apa yang dia lakukan? Dia nebak, nebak puzzle ini. Mungkin coba dari 000. Salah gitu kan. Salah saya nggak dapat dapat Bitcoin gitu. Tebak lagi 01. Salah. Coba seterusnya gitu. 02. Salah. Coba terus-terusan sampai 101. Saya benar gitu ya. Benar menang. Ketika saya udah tebak 101, itu saya udah memberikan computational power dari komputer saya. Dan ketika ini udah ditebak, Bapak Ibu, ya, dari Ledger Bitcoin kreditnya uh, itu udah, udah pindah semua. Gitu, Bapak Ibu, udah uh, pindah sesuai dengan uh, transaksi yang diberikan. Jadi, um, itu Bapak Ibu, dari segi kompetensial power komputer ini, ini buat dipakai untuk memaintain Ledger. Dan ketika saya berhasil menebak ini, Bapak Ibu, ya, ini kan saya berarti udah bikin Ledger benar, Bapak Ibu, ya, sesuai dengan transaction output yang ada. Itu saya. Um, berarti berhak dapat insentif gitu bapak ibu ya dan ketika saya tebak benar bapak ibu ya um, saya dapat certain bitcoin bisa um, misalnya uh, satu di pc gitu Kira -kira seperti itu bapak ibu hopefully menjawab ya pasti mungkin bingung nih <laughs> pada dasarnya wah interesting apa, ya dia menggunakan computational power yang ada di pc kita gitu um, kalau di pc kita yang, yang paling kuat untuk uh, computational power kan di vga gitu ya makanya dia pakai vga uh, komputer kita untuk hal tersebut makanya kalau harga Bitcoin naik biasanya harga VGA naik bapak Ibu. karena banyak orang beli VGA buat coba uh, mining uh, Bitcoin. Oke, okay, interesting sih. Tapi uh, saya, saya juga penasaran ya. Kalau saya tuh transfer uang ke Pak Frankie pakai rekening BCA yeah. lah gitu kan? Apa bedanya dengan uh, Bitcoin gitu kan? Aku transfer Bitcoin gitu. Uh, mungkin garis besar gitu. Ya yeah, pak. Uh. Sorry, kata dia sempat putus ya. Um, tadi pertanyaan itu apa ya apa namanya uh, perbedaan kalau misalnya saya transfer di B BCA dengan di BTC gitu bapak uh, pasif ya yes 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 maksudnya apa yeah. bedanya sih kalau um, uh. ya kalau misalnya di BCA pada dasarnya kan yang melakukan maintain ledgernya itu kan berarti kan BCA gitu ya jadi walaupun komputer atau karyawan BCA gitu ya yang pindahin manual itu kan pasti ada computational power ya Pasti ya benar ya nah kalau uh, BTC karena kan ini bukan punya siapapun ya BTC ini kan uh, Desentralis gitu ya. Everybody maintain the ledger. Ledger BTC itu di oleh uh, semua orang yang partisipat gitu. Sedangkan BCA kan ledgernya di oleh BCA aja gitu ya. Jadi dia sendiri yang melakukan computational power. Nah, untuk BTC ini karena semua orang maintain ledgernya ya. Jadi siapapun aja yang punya computational power menggunakan VGA PC saya gitu ya, mau coba uh, maintain itu pada dasarnya bisa gitu. Jadi yang mindahin itu adalah PC seseorang di dunia ini yang menjadi miner Bitcoin. pikiran gitu pasti. Cuma PC siapa itu nggak tahu. Itu pada dasarnya one of the features dari anonymity dari Bitcoin tersebut. Oke, okay, thank you Pak Franky. Menarik sekali. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Raihan Faizal Ali. Selamat malam Pak, izin bertanya. Menurut Bapak, apakah nanti cryptocurrency akan fully replace fiat money? Seperti yang kita tahu, kripto itu fluktuatif ya, di mana orang pemula mungkin tidak bisa menerima resikonya. Dan menurut Bapak, syarat apa saja agar cryptocurrency bisa menggantikan fiat money? Terima kasih Pak. Ya, uh, thank you, uh, Pak Rehan. Ini mungkin uh, tricky question gitu ya, karena pada dasarnya ini juga ya lagi banyak dipertanyakan di, uh, di skala global nih. Karena pada dasarnya kalau dari arahnya gitu ya, kayak adoption makin uh, lebar gitu ya dan beberapa negara yang kena dampak negatif dari fiat money itu beralih ke apa uh, cryptocurrency gitu. Jadi beberapa uh, apa negara khususnya di uh, Central America gitu seperti Venezuela yang apa um, inflation gila-gilaan, itu kan uh, fiat money jadi worthless gitu ya. Jadi banyak apa um, para warganya dia yang menggunakan BTC gitu. Jadi arahnya sih kira-kira uh, demikian. Cuma apakah akan fully replace um, kira-kira Uh, dari segi fluktuatif itu, actually sekarang udah banyak di solve, yaitu um, dari fiat money tersebut ya, itu di uh, blockchain kan gitu. Jadi contohnya seperti USDT gitu ya, USDT tether itu um, dia satu one on one dengan uh, USDT. Itu dia uh, mention dia gitu, ya, bahwa setiap satu USDT itu di backing oleh satu USD. Jadi pada dasarnya kalau kita nggak mau fluktuat gitu ya, kita beli aja fiat money yang ada di crypto aset gitu, jadi kita bisa menggunakan uh, positifnya dari kripto uh, aset lebih cepat gitu ya, lalu murah gitu ya. Tapi kita nggak kena fluctuation-nya, uh, nggak kena volatility-nya. Terus seperti itu. Syarat apa aja yang bikin cryptocurrency bisa mengenikan uh, fiat money? Menurut saya adoption ya pak ya, semakin banyak yang adopt gitu ya, dan semakin apa uh, banyak orang yang uh, uh, melihat gitu ya bahwa dari segi positif lebih banyak gitu ya, mungkin bisa mengenyangkan fiat money. Cuma kapan gitu ya? Dan apakah akan fully replaced? Tujuh caranya, I don't know, Pak. Mungkin demikian, Pak Raihan, semoga menjawab. Thank you, Pak Frankie. Pak Raihan, mungkin kalau mau ada follow-up question, dipersilahkan ya. Bisa uh, unmute ya. Mungkin uh, sambil jalan, ini pertanyaan selanjutnya uh, dari Pak Theodorus Emil. Uh, ini ngomongin soal kasus terkait digital coin. Apa tips untuk melihat legitimasi koin-koin yang beredar? Apakah secara global sudah ada regulator dan security body, uh, body untuk digital coin? Ya kita tahu ya, koin itu kan ada seribu gitu kan. Nah mungkin Pak Frankie ya. bisa ngasih, masih penjelasan kan. sih nggak cuma Bitcoin, masih banyak yang lain uh, gitu kan. Uh, Jadi mungkin bisa kasih uh, view lah terkait itu. Thank you. Mungkin saya koreksi pastinya. Ya bener, ada jutaan pastinya. <laughs> ada sudah jutaan, jutaan ya? Uh, iya. Jadi iya, emang iya. betul nih, seperti tadi di pasif, gimana caranya kita nih buat tahu benar atau enggak. Um, kalau saya sih um, tradisionalnya mungkin uh, join community-nya gitu ya. Jadi um, supaya kita bisa adapt gitu ya di uh, crypto asset world gitu ya, kita mesti agak geeky gitu. Mesti uh, agak uh, apa uh, suka dengan namanya teknologi gitu. Jadi mungkin kita apa uh, sering join forum teknologi gitu ya, di GitHub, lalu uh, Reddit, lalu... Uh, di Discordnya gitu ya, Discord setiap kuih, gitu ya. Kita uh, apa KYC sendiri gitu ya. Bukan KYC actually sih, uh, due diligence sendiri lah gitu ya. Due diligence kira-kira ini foundernya benar atau enggak nih. Lalu tokenomicsnya kita lihat, ini tokennya supply-nya berapa banyak. Um, lalu setiap periode dia keluar supply baru berapa, akhirnya seperti itulah. Jadi um, pada dasarnya seperti kita melihat saham aja gitu ya. Kita uh, research, research sendiri, ketemu company-nya gitu ya kalau ini mungkin ketemu developernya, kita cek melalui telegram, gitu, ke developer lah kita tanya-tanya, itu gitu, seperti itulah. Kalau um, saran saya sih, tapi mungkin kalau mau aman-aman aja gitu ya, mungkin stick to top 5 lah, top 5 untuk uh, apa, crypto asset. Top 10 pun masih belum menjamin actually. Uh, dulu ada beberapa uh, crypto asset gitu ya, yang masuk top 10 ke cap, itu ujung-ujungnya bodong juga gitu. Um, jadi top 5 mungkin quite safe gitu ya. Kalau aman sih top 3 actually. Jadi beli aja uh, BTC, Ethereum, BNB gitu ya. BNB itu tokennya Binance, yang tadi sempat saya mention, the large exchange, itu most likely udah quite legitimate. Lah. Kira seperti itu Pak Teodorus, semoga menjawab. Ah, ini pertanyaan satunya, apakah ada regulator ya, atau security body untuk digital coin? Ada oversight nggak dari uh, regulator seperti itu sih? So far kalau yang meregulat langsung untuk crypto aset ini, itu nggak ada Pak. Karena pada dasarnya dia decentralized. And nobody can regulate this. Yang biasa diregulat mungkin ini ya kayak hmm. akses aja gitu ya. Jadi mungkin kayak um, di Indonesia gitu ya. Um, Binance kan dia nggak buka di sini gitu ya. Jadi kalau kita buka situs Binance nggak bisa gitu ya. Jadi mungkin by aksesnya kalau kita mau masuk gitu ya, itu mungkin diregulat. Cuma kalau kita udah masuk um, itu udah up to the playground gitu. Udah nggak ada yang ngeregulat karena pada dasarnya ini decentralized. Jadi semua risiko itu udah di kita sendiri gitu. Um, kalau misalnya kita kenapa-napa nggak bisa nyalain siapapun karena tuh nggak ada regulatornya. Kalau kayak saham kan mungkin kalau kenapa-napa bisa nyalahin bursa atau apa gitu ya, seperti banyak investor retail gitu ya. Cuma pada dasarnya kalau misalnya udah crypto udah nggak bisa karena itu risiko udah ditanggung sendiri. Gitu. Oke. Okay. Udah, uh, very decentralized. Aku tuh pernah berapa ini mungkin nyambung ya dengan pertanyaan Pak Theodorus terkait kasus-kasus kasus yang istilahnya shitcoin. Jadi koin-koin -coin yang tiba-tiba <laughs> entah developernya kemana itu gimana sih ya tadi ya harus sering-sering itu ya ke lihat komunitas ya untuk menghindari itu ya Pak Betul. Franky ya. Uh, mesti kita di uh, digital sendiri sih kita dudil, kita d research untuk uh, setiap token tersebut ya apa token-token yang yang sitcoin itu tuh memang bisa hilang ya bitnya jadi tiba-tiba pasarnya hilang aja nggak ada yang bisa pak bisa likuiditas hilang uh, ah, aja gitu tuh istilahnya rakul <laughs> jadi okay. uh, um, cukup sering pak itu banyak sekali like a uh, hundred million of dollar loss gitu ya every month gitu ya pada dasarnya dari apa um, apa rakul-rakul tersebut Oke, dan memang nggak ada seperti kayak di Indonesia yang yang ngawasin gitu ya. Jadi lebih ya itu Betul. investor lah ya di kerugian dari investor. Baik, hmm. eh, lanjut mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Satrio. Eh, harga digital currency Bitcoin, Ethereum, ETC mostly eh, dari eh, news perception ya, bukan dari underlying aset tertentu ya. Bagaimana jika demand-nya menurun karena ada digital digital currency lain? Jadi kayak ada competing, mungkin ada Bitcoin. Jadi Bitcoin hmm. mungkin maksudnya mungkin kalau aku sih lebih ngelihat gini ya kita ngomong bitcoin oke okay lah karena harganya naik ya kan dari tahun 2011 kalau orang kemarin beli bitcoin pakai harga vario mungkin sekarang udah dapat mercy gitu kan logiknya tapi pertanyaannya 15 tahun lagi kan bonus gitu kan uh, ya, itu tuh. masih masih akan ada bitcoin akan terkenal ataukah mungkin digantikan dengan koin uh, yang lain ya kayak mirip yahoo yahoo tahun 2000 oke okay, tapi begitu iya, tahun betul. 2020 udah hilang gitu kan hanya jadi second player gitu masih kalah dari Google gitu, jadi kira-kira gimana, Pak Franky? Hmm. Betul sekali, pasti jadi untuk menjawab Pak Satria ya. Kalau di ya pasti harga juga turun, Pak. Jadi, um, ini nggak ada yang menjamin bahwa akan naik terus gitu ya. Kalau misalnya dia sampai bisa ke replicate dengan token lain yang better gitu ya, itu most likely akan uh, replace. Um, kalau kita nggak lihat uh, Bitcoin gitu ya, kita lihat token-token uh, uh, lain yang dulu uh, apa. Uh, Market cap-nya kedua atau ketiga itu pada dasarnya sudah banyak yang crypto juga gitu. Kalau saya boleh ambil uh, contoh gitu ya, dulu ada Ethereum Classic gitu ya, Ethereum Classic itu yang paling uh, pertama, tapi crypto juga oleh Ethereum sekarang ada nya mereka. Lalu juga uh, macam-macam sih banyak sekali dulu yang uh, top market cap tapi hilang juga gitu. Terus ada iota juga dulu uh, top 10 tapi hilang juga karena pada dasarnya dari segi apa uh, teknologi ternyata kalah dibandingkan dengan yang lain. Jadi demand turun, maksudnya harga juga turun, Pak. Kira itu sih, Pak Satrio. Sorry, boleh saya tambahin nggak? Eh, oh, boleh Pak Satrio, iya. Pertambahannya. Ya, jadi Pak, misalnya ada, selain itu juga saya tadi kepikiran, misalnya akhirnya pemerintah China berhasil membuat uh, CBDC dan akhirnya tiap-tiap negara berhasil membuat CBDC apa, Cryptocurrency sendiri untuk masing-masing negara sehingga popularitas Bitcoin menurun berarti, soalnya tadi di awal kan uh, Pak Franky sepertinya belum membahas risiko ini ya market ya, uh, tadi risiko keamanan udah, risiko, nah tapi kalau risiko market saya lihat ya mostly karena news uh, yang saya lihat naik turun mulai, misalnya ada negara yang mengupgrade uh, Bitcoin mm -hmm. akhirnya uh, harganya turun, atau berita-berita negatif tentang Bitcoin sedikit sedikit cerita aja langsung hmm. harganya bisa naik turun. Nah, tapi yang bisa turun permanen mungkin karena itu ya. Saya lihat misalnya ada kayak yang mungkin harus kita uh, aware gitu. Jadi nanti kalau misalnya kita akhirnya memutuskan untuk berinvestasi di sini portfolionya apa uh, mungkin lebih ke arah uh, market risk apa saja yang kira-kira harus kita wanti, 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 awasi agar untuk menjaga uh, yang mau, mau mengakibatkan harga, uh, harga cryptocurrency khususnya Bitcoin bisa turun. Contohnya kayak misalnya hmm. uh, government akhirnya membuat cryptocurrency sendiri itu kan nanti uh, jadi turun. Terus mungkin apa lagi ya pak yang Mungkin apa ketahui? Hmm. Um, dari segi sih um, quite uh, wide ya pak ya. Jadi um, cukup banyak nih yang emang mempengaruhi dari uh, harga Bitcoin tersebut. Um, cuma one of the uh, good thing adalah kalau kita mau forecast sebuah harga gitu ya. yang kita lihat dari demand supply-nya gitu ya. Cuma kalau dari supply, Bitcoin kayaknya quite sick uh, 21 uh, million, jadi kita uh, no worry akan hal tersebut. Yang yang menjadi big driver dari demand gitu, Pak ya. Yaitu, uh, tadi seperti, seperti di Pak Satrio, dari segi CBDC, kalau ternyata sukses dan nggak pakai BTC gitu ya, nanti akan uh, demand-nya turun. Lalu uh, yang menurut saya juga mempunyai uh, kontribusi besar ya, Pak ya, yaitu tak lain dari ekonomi sendiri, Pak. Jadi cukup menarik ya di tahun lalu itu bulan Maret 2020 di peak of covid ya harga BTC juga anjlok pak. Jadi bukan cuma equity bukan cuma apa bond segala macam equity apa BTC juga anjlok pak harga juga turun sangat dalam dan ini um, sangat menggarisbawahi bahwa ekonomi ini juga um, mempunyai dampak langsung nih terhadap demand. Karena pada dasarnya untuk uh, demand tersebut ya um, kalau semua orang karena ekonomi low gitu ya mereka nggak bisa trading lagi di BTC itu kan memberikan dampak negatif ya okay. beberapa market risk lain yang saya uh, kepikiran gitu ya mungkin um, dari segi exchange itu sendiri juga ya karena um, dulu tahun 2017-2018 um, uh, pada periode Bitcoin uh, rally pada periode tersebut yang membuat beberapa harganya uh, juga melemah uh, yaitu hack dari segi exchange pak jadi exchange ini kan pada dasarnya kan pegang banyak Uh, supply gitu pak ya, jadi supply BTC mereka pegang banyak, kalau mereka kena hack dan hacker setelah langsung jual ke market itu langsung memberikan presisi yang cukup besar. Itu sih pak, uh, several um, risk yang uh, additional risk yang bisa diperhatikan pak. Oke terima kasih pak, Pak Franky. Ya sama-sama pak. Pak Franky uh, mungkin kita bisa foto session dulu ya, mumpung lagi uh, ya, boleh. juga masih uh, sebelum kita lanjut lagi ke Q&A. Bu Dewi uh, mungkin mau ngambil take foto seperti ini? Iya ya, pak, oke okay. sebentar. Ini untuk teman-teman dipersiapkan pose terbaiknya untuk foto session. <laughs> Mohon dinyalakan videonya. Oke. Okay. Bentar Bu Dewi, teman-teman masih ya. ada yang mau ya. open kamera? Mungkin 30 detik kita tunggu. Oke, okay, kita mulai aja Bu, saya rasa. Oke, okay. satu, dua, tiga. Bentar, kecil Oke, okay, terima kasih. Silakan Pak Steve dilanjut. Thank you, Bu Dewi. Baik, uh, kita lanjut. Pak Frankie, pertanyaannya untuk jawab pertanyaan teman-teman. Siapa? Uh. Boleh, ini uh, menarik sekali uh, pembahasan tentang cryptocurrency ini. Tadi lanjut sampai mana ya? Uh, mungkin, oke. Okay. <laughs> Pak Rahmat Budi ya. Oh, Rahmat Budi, yes. Terakhir di Rahmat Budi, dia... Para Mas bagaimana peranan pemerintah Indonesia dalam hal ini pengendali finansial uh, mengambil keuntungan dari teknologi baru ini? Uh, apakah sudah disiapkan peraturan-peraturan yang sesuai ini? Ngomongin soal regulasi ya. Kita tahu eh, tadi Pak Freki juga sebutkan regulasi Indonesia sudah mendukung gitu kan. Uh, maksudnya permisif lah ya dalam hal untuk orang bisa investasi gitu dibanding negara lain gitu ya. Dan mungkin maksudnya. Ini uh, dalam hal pengendali finansial. Aku nggak paham sih. Soal, pengendali finansial CBDC kali ya? mengambil berarti, keuntungan dari teknologi. Oke, okay, oke. Okay. Silahkan Pak Franky. Berarti Pak Rahmat mungkin mau highlight mengenai CBDC dari BI gitu ya? So far saya belum dapat update-nya juga sih Pak. Kira-kira um, CBDC ini arahnya mau kemana? Apakah seperti China juga gitu ya? Yang fully controlled dan nggak anonim gitu ya? Atau mungkin seperti di US, The Fed katanya sih mau bikin CBDC juga yang apa... Uh, fully anonim juga, gitu. Jadi, quite, interest, quite interesting. Dia kerjasama dengan circle mencoba uh, bikin USDC, USDC Coin. So far saya belum updated sih, Pak. Jadi, saya belum bisa menjawab nih. Um, software peraturan untuk dari segi kira-kira uh, seperti apa untuk CBDC di Indonesia, Pak Rama? Uh, uh, nyambung ya. Jadi, mungkin bisa dikasih uh, view, nggak, Pak, atau pendapat kira-kira uh, regulator di Indonesia itu mungkin bisa nggak sih mengadopsi? Cryptocurrency ya, atau digital currency sebagai new asset class gitu kan. Kan kesannya kan uh, institusi di Indonesia mungkin belum bisa beli gitu ya uh, cryptocurrency hmm, gitu hmm, kan. Mungkin tuh. hanya retail investor yang mungkin hmm. suka gitu ya dengan uh, dengan investasi yang cukup volatile ya. Walaupun memang terus naik uh, dari beberapa tahun ini. Cuman uh, apa, gimana pandangan Pak Frankie? Hmm. So far sih untuk arah sih uh, sudah mulai kesana gitu ya. Jadi dari... Uh, beberapa aset managers dari segi regionalnya gitu ya. Regionalnya udah mulai mengeksplor gitu ya. Biasanya kan kita Indonesia kan ngikut regional gitu ya. Um, regional kalau misalnya udah explore, udah sukses mungkin dari kita baru uh, mulai explore juga gitu. Jadi um, ketika dari yang uh, cabang di Indonesia mulai explore, mungkin baru bisa ada push ke regulator. Mungkin bisa cuma uh, quite, uh, quite, quite taking a long time. Kita seperti itu. Oh jadi sementara ini institusi investor institusi belum bisa masuk ya ke, ke, belum bisa, ke kripto. bisa hmm. Bahkan di ASEAN juga regional juga belum belum ada masih gray scale terdekat ya gray scale ETF Setahu itu saya ya. saya yang udah ada itu paling baru di Pak. Jadi seperti BlackRock, um, Fidelity gitu ya. Um, lagi ya terakhir saya dengar ya. Um, ya lain rata-rata ini sih apa namanya hedge fund sih seperti Bridgewater itu mereka udah masuk sana. Sequoia, gitu ya. Um, kalau aset manager, kayaknya sih baru beberapa aja uh, di US. Kalau di regional lain, uh, setahu saya sih uh, belum ada ya, Pak. Ya? Um, so far belum ada ya. US. Ya. Uh -huh. Lebih ke private equity kali ya, atau private uh, hedge fund gitu ya, dibanding kayak uh, mutual fund atau investor uh -huh. institusi yang kayak pensiun-pensiun gitu kan belum masuk kali ya ke situ ya. Kalau hedge fund sih udah banyak sekali, Pak. Kalau mutual fund kayaknya baru beberapa aja sih. Baru segelintir aja. Itu pun nggak 100% boleh di crypto asset itu. Jadi kayak baru kayak like 5% gitu dari mutual fund diinvest di crypto asetnya. Biar seperti itu, Pak. Oke, okay, thank you Pak Frankie. Uh, mungkin uh, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Reynold uh, ini Andika, setahu saya BTC akan ada upgrade lagi. Bisa tolong dijelaskan untuk upgrade-nya seperti apa? Bisa upgrade ya kayak kayak PC apa kayak Windows gitu kali. Pak Frankie, BTC. Uh, jadi uh, upgrade yang dimension itu uh, actually seperti uh, fork gitu ya. Jadi uh, fork itu pada dasarnya pada dasarnya uh, dia itu memecah uh, cabang dari bitcoin tersebut. Jadi misalnya bitcoin uh, sekarang misalnya let's say menggunakan aplikasi A gitu ya. Jadi pada dasarnya dia kan like running program juga gitu ya on top of the blockchain. Hmm. Jadi yeah. um, ketika dia lagi jalan A gitu ya, para miners uh, bilang kayaknya kayak ada mesti di-upgrade nih dari apa namanya dari berbagai algoritmanya nah itu uh, pecah gitu yang a jalan a yang b jalan b gitu nah itu udah terjadi beberapa kali makanya kalau kita cek bitcoin di apa di uh, di coin market cap gitu ya itu cukup banyak gitu jadi seperti ada bitcoin SV, lalu ada bitcoin cash macam-macam itu pada dasarnya apa namanya uh, apa uh, pecah gitu istilahnya fork nah yang terakhir sih mau upgrade uh, Lightning network ya jadi Lightning Network itu ibarat kayak uh, upgrade, lah, upgrade dari beberapa programnya supaya semakin cepat. Jadi dia menggunakan uh, second layer. Jadi misalnya uh, saya mau transfer uang ke Pak Rahmat misalnya 100 dolar nih uh, pakai BTC. Pasti juga mau nih kirim 100 dolar. Dibandingkan kita kirim masing-masing, fee-nya double, mending kita package rame-rame gitu. Baru kirim sekalian, jadi fee-nya bagi rame-rame. Itu kira-kira Lightning Network. Dan Lightning Network-nya ini sih Terakhir saya dengar ya itu mau di update lagi gitu. Terakhir udah implement dan mau di-upgrade lagi. Kira seperti itu sih pak untuk BTC yang saya dengar ya. Saya sih software juga kurang updated sih ke BTC ya. Rata-rata saya belinya altcoin gitu. Kayak BTC agak lambat gitu geraknya kalau bagi saya ya. Altcoin itu maksudnya seperti apa pak? Maksudnya altcoin itu non BTC pak. Jadi seperti Ethereum, BNB, asarasi macam-macam. Jadi kayak Binance gitu ya, Binance, Ethereum, ya, XRP ya. Oke, okay. selain uh -huh. Bitcoin lah. Betul, non Bitcoin itu altcoin sebutnya. Baik, ini the next question ya dari Pak Aditya Suseno. Nah ini mungkin bisa didemokan menerima uang dengan menggunakan Bitcoin atau USDT. Waduh, bisa di... aja ya Pak iya. <laughs> ya, ya. <laughs> ya boleh, nanti saya kirimin dari sini. <laughs> Iya ini Benar, mungkin pak. itu ya uh, apa belum bisa didemokan di kali ini ya tapi mungkin bisa kasih gambaran memang bisa ya pakai apa sih kalau misalnya mau transfer bitcoin antar uh, orang gitu uh, Franky Pern pernah nggak sih kalau gitu pakai exchange sih pakai exchange gampang ya kita tinggal login ke exchange-nya kita withdraw gitu ya withdraw terus minta address yang mau kita kirim misalnya saya mau kirim BTC saya tinggal minta Pak Active Pak aktif, address Bitcoin itu apa gitu nanti tinggal copy kirim ke saya jadi saya tinggal paste addressnya udah kirim ke sana. Jadi itu kayak nomor rekening lah. Kayak nomor rekening buat uh, transfer uh, quite easy sih kalau menggunakan exchange ya. Oke dan transaksi itu uh, siapapun bisa lihat uh, terjadi. Misalnya uh, orang tuh bisa ya. ngecek itu terjadi. Tapi bisa. saya orang tidak akan tahu kan Pak Frankie yang menerima gitu kan dan aku yang mengirim Betul. gitu nggak, nggak atau kebalikan hmm. gitu ya. Oke okay. hmm. itu yang maksudnya ledger tadi ya, ya public ledger tadi ya. Hmm. Oke okay, jadi kalau, kalau saya... uh, gimana? Pak. Um, mungkin saya coba screen sharing kira-kira um, dari segi um, saya tadi bilang apa transparansi kek seperti apa gitu ya. Ini saya apa ya, Bapak Ibu tinggal selesai ini uh, Bitcoin explorer. Aduh, langsung dipraktekan. Heeh. Hmm. Nanti ya, udah kelihatan nih? Saya kirim. <laughs> Jangan address saya penatik nanti kelihatan nih uh, aset saya berapa nih. <laughs> address yang kosong aja yang belum pernah dipakai. <laughs> Waduh, saya masih setting dulu nih. Ribet Pak nanti Pak. Nanti aja deh. Iya, Jadi yeah, okay. kelihatan nih apa namanya eh tiap transaksinya apa aja nih. Jadi kayak um, misalnya transaksi ini ini eh uh, live gitu. Kelihatan apa namanya eh um, dari siapa kirim ke siapa. Kayaknya seperti itu Pak. Yang tadi sempat saya mention. Oh, oke. Okay. Ini address address ini kirim 0,3 BTC ke sini gitu. Kayak seperti itu. Jadi aku bisa itu ya, bisa istilahnya misalnya ngecek gitu ya, ini beneran terjadi nggak sih gitu kan? Betul. E, apa, uh. Dan siapapun di dunia ini asalkan tahu kode transaksinya bisa ngecek juga gitu kan? Betul, actually betul. Jadi kalau saya share address saya gitu ya, bapak ibu bisa bisa cek nih, nih saya terima dari address mana, saya kirim ke address mana, kapan pun bapak ibu bisa cek. Oke, okay. kalau kayak rekening bank itu kan harus scan. Screen capture, kirim BA gitu ya kali. Betul. Uh. <laughs> Oke, okay, interesting. Nah ini, ini Adi, Mas Adi juga bilang kalau sebetulnya baru habis di tahun 2140, bukan di tahun 2041 koreksinya. Oh iya ya, Pak ya? Abad 22 uh. nanti, masih lama. Uh. Oh, masih lama ya? Masih lama. <laughs> Tapi dia algorit, apa namanya, diproduksinya makin sedikit ya, jadi ya makin dekat. tahun itu makin susah nih diproduksi, makin susah ditambang. Enggak kayak awal-awal. Jadi oh ya, semakin lama ya pak ya? Ya. Semakin halving terus ya? Halving terus ya, halving kan separuh. Sekarang kan 6,25 satu bloknya. Besok ya betul, separuhnya betul. lagi, separuhnya lagi sampai tahun 2021. Thank you Pak Aditya. Ya, yeah, so so koreksinya. So Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak Franky ya. Kita dari Pak Rahmat Budi. Cryptocurrency merupakan high tech, harus disiapkan knowledge and mindset masyarakat yang dimotori oleh pemerintah atau pemerhati. Karena tetap ada benefit dan risiko yang harus diketahui. Baby boomer akan mm -hmm. susah menangkap perlunya e-wallet yang aman. Cyber security, walaupun nature tidak bisa dihack tapi hacker mencari celah lain di sisi ketidaktahuan awam mungkin tambahan kali yang tadi ya. Jadi hmm. maksudnya dalam hal security ya mungkin uh, seperti Pak Franky bilang uh, kalau ngehack bitcoin nggak bisa gitu kan. Tapi kalau ngehack uh, HP kita karena kita lalai dalam hal menyimpan password Betul. gitu kan orang tahu mungkin bisa gitu ya kali ya. Hmm. Dan pernah ada case seperti itu ya Pak. Lebih banyak seperti itu kan kehilangan bitcoinnya daripada. Banyak, Pak. <laughs> Oke, okay. jadi misalnya di PC kita ada virus, itu ya virusnya nge capture setiap apa yang kita ketik, kita kan bisa ketahuan ya. Apa kita punya password, kita punya address, gitu, ketahuan semua. oke, okay, interesting. Oke, okay, lanjut ke pertanyaan Pak Indra Saputra malam Pak Franky, misalkan saya tertarik untuk masuk ke Bitcoin, kira-kira kapan waktu yang tepat untuk masuk karena saat ini pergerakan harga Bitcoin sangat terpengaruh news dan kayak belum ada driver. Ngomong. Wah, ini ngomong kayak saham ini ya. Kapan waktu yang tepat ini ya? Gimana Pak uh, Franky? So far sih kalau saya perhatikan dari uh, kripto apa ya? Satu hal yang uh, yang menjadi big negative factor ya, yaitu volatility-nya Pak. Volatility-nya yang very high uh, gede banget Pak. Swing-nya sehari 20% itu kayak biasa banget jadi, volatility ini sangat besar, Pak. Jadi, kalau kita mau fight against volatility, itu menurut saya tekniknya adalah kita averaging down. Jadi, kita averaging, misalnya setiap uh, sebulan atau setiap seminggu beli gitu ya, jadi average terus, average terus. Um, ketika rally gitu ya, baru kita langsung jual. Jadi, strategi sih, Pak. Kalau coba di tradingin susah banget, Pak. Kira-kira kapan waktu masuk timing susah banget, Pak? Karena sangat volatile. Jadi, um, kalau di tradingin, kalau bapak ibu mungkin ada yang jago teknikal atau apa mungkin boleh gitu ya tapi saya sih nggak jago teknikal gitu jadi saya sih how I beat the volatility ya saya averaging down aja setiap kali berapa periode saya beli pelan pelan beli pelan pelan averaging terus gitu ya karena dia trennya kan upward trend ya dia very strong upward trend bullish gitu ya jadi kalau kita tarik dari 2010 itu sangat kelihatan gitu ya uh, very strong upward trend kalau kita averaging down kita sabar aja terus uh, gitu ya kita sabar uh, uh, beberapa tahun gitu ya itu Most likely, adalah apresiasi gitu. Jadi how i do this seperti itu Pak Hendra. Semoga menjawab Pak. Oke. Okay. Interesting sekali. lanjut ke pertanyaan Pak Stephen Saverius. Apakah bisa kami analogikan BTC adalah komunitas baru seperti komunitas yang sekarang ada atau BTC didesain seperti currency, alat tukar baru? Ya, yeah, actually both Pak. Jadi um, kalau seperti di Indonesia ya, Indonesia BTC itu dianggap sebagai komoditi gitu ya. Uh, disamakan seperti gold, oil, dan lain-lain gitu ya. Karena uh, diperdagangkan dan juga um, by baik karakteristiknya uh, bisa masuk ke dalam komoditi. Tapi juga bisa sebagai currency, Pak. Jadi, um, si tadi sempat saya mention, El Salvador ya. Kalau kita ke sana, nggak bawa dolar, kita bawa dompet BTC kita aja, udah bisa gitu, transaksi di sana. Jadi sebenarnya buat Pak. Semoga menjawab, Pak. Oh, untuk beberapa negara, El Salvador bisa pakai Bitcoin ya? bisa jadi tapi baru dia, sih. Uh, tapi dia aset volatilitasnya kan kayaknya kalau jadi currency Bitcoinnya itu bukannya volatilitasnya cukup uh, Betul. Uh, tinggi uh -huh. ya. Cuma presidennya ngomong dia belief kalau Bitcoin appreciate ya ini warganya jadi kaya semua gitu. Oke. Okay. <laughs> jadi kan El Salvador kan El Salvador kan is not a very rich country ya. Jadi actually is uh, chaotic gitu ya in several years back. Jadi uh, this presiden coba mau ada Bitcoin dan dia believe gitu ya Bitcoin will appreciate jadi dia terima Bitcoin once this appreciate itu uh, secara purchasing power ya dia jadi tinggi sekali kan dibandingkan dengan negara lainnya seperti itu pak. Oke okay, interesting. Uh, Oke okay. baik pertanyaan dari Pak Fajar Fitrianto. Saya pernah melakukan transaksi transfer BTC dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan transfer ternyata cukup lama, kurang lebih 30 menit. Dengan kondisi seperti hmm. ini apakah BTC masih memiliki potensi untuk menjadi alat tukar yang memerlukan seamless real time transaction? Ya, betul Pak. Jadi one of the uh, big uh, hurdle juga ya bagi crypto asset yaitu uh, dari segi scalability, Pak. Jadi this kind of technology blockchain is very interesting. Cuma kalau mau di scale up jadi sangat besar gitu ya, jadi menjamur itu agak susah, Pak. Uh, karena um, satu dari segi miners-nya mungkin nggak naik secepat dengan user. Jadi mesti user naik 100, miner cuma naik satu. Gitu. Jadi dari segi uh, dinamika tersebut udah beda gitu. Eh uh, lalu juga dari teknologi sendiri, kalau mau di-upgrade mesti makan waktu lama. Karena kan dia kan decentralized ya. Kalau mungkin centralized, uh, mungkin BCA mau upgrade teknologi gampang gitu. Uh, Direktur tinggal bilang A, langsung A gitu kan. Ini kan decentralized, jadi mesti ada konsensus gitu. Eh uh, dari semua minersnya vote mau gak upgrade rame rame ini gitu, untuk eh uh, apa eh uh, sistemnya kalau mau baru upgrade gitu. Jadi memakan waktu lama. Jadi ini yang membuat um, one of the big problem di crypto asset yaitu uh, scalability-nya itu susah. Nah ini yang membuat uh, BTC dan beberapa token lain menjadi mahal sekarang. BTC kalau kita uh, apa, mau kirim gitu ya, sekarang jadi lemot gitu ya dan juga jadi mahal. Ethereum juga sama. Kita kirim sekarang juga uh, agak lama dan juga agak mahal. Nah um, beberapa apa namanya um, uh, solusi gitu ya yang udah mulai dipikirkan. Tadi sempat saya mention di awal untuk Lightning Network-nya BTC itu lagi coba di-upgrade juga. Dari Ethereum, dia juga mau bikin uh, Ethereum 2.0. Jadi mau coba bikin mekanisme untuk konsensusnya itu lebih efisien. Jadi itu sih. Uh, this is a big fight, Pak. Big fight di uh, dunia -aset. Dari asset. User makin gede, tapi dari segi uh, miners-nya itu belum catch up. Dan ini lagi mau terus di-fight supaya bisa catch up dan supaya bisa uh, semakin seamless untuk, untuk transaction-nya. Kan itu sih, uh, Pak Fajar. Semoga menjawab. Oke okay, Pak Franky, uh, mungkin itu uh, pertanyaan terakhir dari sesi kita ya. Siapa? Uh, uh, sebelum uh, saya akhiri, juga saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita akan ada acara Women Empowerment tanggal 26 Agustus 2021, hari Kamis, jam 7 sampai setengah 9. Mungkin ada uh, pesan dari Pak Franky sebelum kita akhiri acara ini, terkait uh, mungkin uh, uh, konklusi dari diskusi kita terkait uh, cryptocurrency. Silahkan. Ya. Ya, terima kasih banyak, Bapak Ibu semua, atas waktunya pada uh, malam hari ini. Thank you juga, uh, Pak Steve, Pak Ahmad, uh, Bu Dewi, Bu Hani untuk waktunya pada uh, malam hari ini. Um, so far, ini adalah sharing yang saya berikan untuk teman-teman uh, semua pada dasarnya. Ini sekali lagi menggaris untuk informasi untuk purpose uh, Bapak Ibu, ya. Apabila ingin uh, berinvestasi, sekali lagi terus perhatikan dari segi uh, resikonya dan pastikan kita uh, berinvestasi untuk mengetahui dan jangan membeli kucing dalam karung. Saya kira uh, demikian, sih. Uh, Pasti terima kasih, teman-teman semuanya. Selamat malam. Oke, baik, Bapak Ibu, mewakili dari CFA Society dan dari presenters, kami sangat berterima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu dalam acara ini, dan uh, ikuti acara-acara CFA Society selanjutnya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Have a great rest of your day. Terima kasih. Goodbye. Terima kasih, semuanya.